Hai, ketemu lagi dengan Nadir Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raya Dapal. Yes, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang lagi nonton video ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun, orang-orang yang kalian sayangi, orang-orang yang kalian cintai semuanya sehat. Ngomong apa lo? Mohon maaf nih kalau ada yang enggak jelas. Ntar di situ kan ada subtitle otomatis. Iya. Tuh apa tuh dibacainnya? Tuh ngomongnya aneh. Gue penasaran juga ya apa. Emangnya gue harus ngomongnya kayak gini. Tang, ting, tung. Apa lagi? Denting. Oh ya Allah. Udah mulai banyak gimmick ya bapak ini sekarang. Ya kan? Udah mulai banyak gimmick. Ya Allah. Kenapa gue ngomongin denting? Karena ini sesuatu hal yang kita tunggu. Ada sesuatu yang terbaru dari Resa yang pasti dinanti-nanti sama tim Resa, sama sahabat Selehoy, ya Lehoy. Kan? Sahabat tim Resa, guys. Tim apa sih jadi fansnya? Tim Resa, wih lu. Tim enggak. Resa. Terus Lehoy, tim Lehoy. Salam Lehoy gitu. Oh, kalau salam Lehoy. Tim Resa. Bener salam gitu. Lehoy. Pasti udah pada nungguin banget kan? Iya. Udah ada juga sih yang ngirim linknya ke aku. Buka dong ini Resa nyanyiin lagunya Teh Meli Guslow. Nah, terima kasih banyak kalian semua yang udah ngasih info. Karena kalau kalian gak kasih tahu kita kagak tahu. Iya, ya, kita ini agak skip nih dalam minggu ini. Mohon maaf. Karena keadaan kita juga lagi. Oh, iya. Yes. Iya, jadi thank you buat kalian semua. Terima Mungkin kalian udah tahu lah ya kenapa kita agak skip gitu kan. Tadi aku makasih sama Raiga juga, makasih buat kalian semuanya juga yang udah ngasih info ya. Kita gak usah bersedih-sedih karena hari ini kita akan happy ngereaksiin lagu Denting ini. Karena memang kita juga udah kangen banget setelah sekian lama Resa gak ada ngeluarin gitu ya kan. Kayak coveran baru nih. Akhirnya keluar. Kan biasanya dia rajin banget kan. Ada lagi Denting yang berbunyi. Lagu Denting ini termasuk susah loh aku bilangin. Ya kan? Nadanya, nadanya ya, intonasinya tuh. Kalau kita dengar tuh kayaknya, ah ini mah lagu gampang. Jadi notasinya tuh naik turun gitu. Yes. Kalau kita nggak jeli-jeli banget, pasti ada false-falsenya. Nah, refnya kayak gimana sih? Halo, jadi lupa gue. Bayangin aja tuh. Kalo, naik turunnya. Kalau Resa aku enggak khawatir untuk nyanyiin lagu ini. Iya. Tapi aku penasaran nih, lagu Denting dari Resa bagaimana nih? Jadi seperti apa ya? Nah. Kalau dulu kan Melly Guslow kan nyanyi. Mm-mm. Dan lagu ini nge-hits banget. Bukan lagi. Atau ADC yang pasti kemarin, aku juga anak-anak ADC. Nah. Dan kemarin juga sempat viral lagi kan lagu ini. Iya. Dan sekarang nyanyiin sama Resa nih. Penasaran langsung tontonin aja nih. Baru nih. Yes, ya tontonin aja yuk Resa nyanyi lagu Denting. Tapi sebelum itu, aku yakin banget masih ada pasti yang belum subrek dan pasti ada juga yang baru, ya kan? Berpantau baru mampir nih. Di kenapa sini. Kenapa gue pantau terus nih sekarang nih? Ya biasanya gue mantau bola. Yang baru di sini, selamat datang, selamat bergabung. Kalian boleh silakan pencet tombol subreknya, loncengnya juga dinyalain dan kalian juga boleh ikut ke kita mau nyuruh kita untuk reaksi video apa di Instagram boleh, di komen di YouTube ini juga boleh ya. Yes. Langsung kita tontonin Resa nyanyiin lagu Denting yang berbunyi dari dinding kamarku. Jadi ala-ala cover ya. Iya. Finally nih. Finally, ya sih. Benar-benar cover, biasanya kan live show, karaoke. Karaoke, gitu live cover gitu istilahnya lah ya, kerennya. Kalian bisa lihat kita terdiam, kagak ya. Tapi langsung yang iya. Iya kan? Tak terasa malam kini semakin lama.
banget part itu. Itu enak banget. Sumpah aku nggak expect lagunya bakalan jadi gini di bawah Resa gitu loh. Beda banget guys, bener dah. Part ujung-ujungnya enak, tapi pas aku suka tadi dinginku ada Nika Ardila yeah. Itu ada Nika Ardila dinginku di malam ini tuh feel yeah. Nika Ardila itu memang ada gitu. Ini enak sih dia nyanyi itu, memang lagu ini tuh nggak boleh di vibra-vibrain, nggak boleh jangan di sok bagus-bagusin nah. Ya lempang-lempang manis gitu loh nyanyi nah. Lembut-lembut yes, lempang gitu ya lagu ini. Lembutnya enak, rasanya enak banget. Pas gitu, kayaknya pas banget gitu. Sepiku rasa hatiku saat ini oh sayangku, jika kau di sini aku tenang. Wah, jika kau di sini aku. Dari tadi bukan di situ loh. Agak dirubah sama Reza tadi. Iya. Aku tenang. Apa gimana? Pokoknya tadi pokoknya beda sama aku. Aku ya, iya gitu. Ya, aku juga suka nih konsepnya kayak apa ya namanya ya, kayak model begini tuh. Iya. Iya enggak sih? Ada kan kayak video klip model kayak gini ya kan? Color sepia gitu lah kalau simple di gitu. Editing ya yes. Warna-warnanya. Sih di sini Reza nyanyiin sesuai sama keinginan lagunya gitu. Sayang kau di mana aku ingin bersama aku butuh semua. Tuh, Reza banget tuh butuhnya. Ini benar-benar berbeda banget dari Reza yang biasanya. Yes. Benar-benar beda banget. Kayak benar-benar kayak apa ya? Powernya tuh yeah. Benar-benar. Iya, yeah, iya. Yeah. No power loh di sini. Gitu. Biasanya kita dengar suara Reza kan tinggi melengking, powernya nonjok gitu kan. Yeah. Itu tapi keluar tapi memang apa sesuai kebutuhan lagunya yeah, yeah. Gitu seperti karena itu. Karena bisa Reza menahan emosinya, menahan powernya. Menahan egonya nah, untuk nggak bernyanyi seperti dia biasanya. Dia bernyanyi dengan sangat lembut banget sih, yes. Lembut banget di sini. Aduh, serangnya baru keluar. Ini resanya. Ternyata dibuat di ujung dikeluarin maksudnya karakter benernya Reza. Karakter benernya Reza ya. Tadi aku bilang, wah ini Reza bener karakternya. Tadi awal-awal tuh ada keluar. Ada, cuman tapi kayak gitu ada kita bilang tadi ini Reza banget nih, ini Reza banget. Kalau tadi awal tuh kayak lebih ngerem gitu loh untuk untuk apa namanya? Nunjukin powernya, skillnya gitu. Ini benar keluar loh. Dan ini overtune ya, naik nada. Sumpah. Sayangku, jika kau
Aku jika kau di sini, aku ini harusnya itu. Aku tenang. Yes, yes, yes. Aslinya kan itu dia kan tadi nggak agak naik sedikit yeah, kan ngambilnya tuh. Dan ini makin keluar resanya, ada bagian tadi yang kayak dia nyanyi kayak beban cinta yeah, dua gitu. Beneran keluar yeah, kayak beban yeah, cinta yeah, dua yeah, tuh dinyanyiinnya. Bener-bener resanya gitu keluar gitu sekarang. Habis ya? Udah. Gak ada panjangnya lagi. Oh gitu mah gue terusin, tadi gue pikir masih aja. Menitnya masih panjang. Oke. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku. Sekarang benar-benar berbunyi banget rasanya. Setelah denger Reza nyanyiin lagu ini tuh benar-benar kayak sisi lain dari Reza. Nah, benar-benar. Hampir 3/4 lagu lah sisi lain dari Reza gitu ya. Dia cuma bagian rap akhir doang yang telah overtune. Dan kalau menurut aku sebenarnya lagu ini bukan karakternya Reza ya, sebenarnya. Bukan karakter Reza. Tapi ternyata emang dasar kupingnya Teh Meli ya, produser gitu ya, pasti ini enak nih, ya dibawain sama Reza pasti. Pasti Teh Meli ngedenger gitu kan. Iya. Enak banget. Tapi memang bener-bener enak sih dinyanyi Reza tuh. Karena Reza tuh nyanyi, selain dia punya power, dia punya rasa yang bagus. Iya, bener. Penyampaian bener, rasanya bener. Tuh bagus. Ada sih orang yang nyanyinya bagus, tapi penyampaian rasanya kurang. Ada orang yang ya kayak gitulah kadang-kadang, tapi Reza ini penyampaiannya bagus, rasa yang disampaikan itu. Kalau lagu Denting ini kita nyanyi hanya sekedar nyanyi, nggak pakai rasa tuh benar-benar hambar. Jadi kayak flat aja itu lagu, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Karena lagu ini tuh nggak bisa dianeh-anehin. Kalau dianeh-anehin, jelek, hancur. Gitu. Kau bilangin kalau dianeh-anehin apaan ya. Apa sih gitu jadinya? Nah, kan? Jadi memang lagu ini tuh memang kekuatannya tuh dirasa banget. Dirasa. Sama pembawaannya yang santai, tenang, santai gitu, ya, bukan nyanyinya yang gugas gitu. Iya, ya. Dan aku bilang pas sih Reza nyanyi ini. Ternyata nggak nyangka aku Reza bisa nyanyi dengan kekuatan seperti ini. Nah, ini tuh udah lagunya apa notasinya bla 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 bla, terus nafas kurang panjang. Ini panjang. Bukan lagu gampang. Karena Reza pernah coverin lagu ini. Pernah. Dan ngap ya, benar kan ngap ya lagunya. Nah, ambil harus kudu pinter dan nggak boleh salah tuh. Tadi aja gue agak jadi setengah tau nggak sih karena napas gue udah mau habis. Ya begitulah intinya ya lagu ini. Aku bilangin sukses Resanya nih lagu ini benar-benar sesuai ada karakter Resanya di situ. Lagu ini tuh tricky ya kan, kayak gampang tapi susah sebenarnya. Dan selamat sih dia nyanyi lagu ini, selamat. Kita tungguin lagi nih selanjutnya apa, ayo dong. Lagu-lagu Teh Meli kalau di cover-coverin enak kali. Pasti enak. Kan banyak banget tuh lagu Teh Meli, lagu potret, lagunya pokoknya lagu Teh Meli dah yang nyanyiin siapa baik ya kan. Keren-keren sih memang. Salut gua, dan gua juga akan salut sama kalian semuanya. Kalau kalian habis nonton video ini, kalau yang belum subrek video video ini, channel ini langsung tiba-tiba tangan kalian tuh dengan senang hati memencet tombol subrek yang ada di bawah. That's it, guys. Dan juga loncengnya dinyalain, siapa tahu video yang kalian request yang kita tayangkan. Gue capek soalnya ngejawabin ada yang kayak, bang video ini bang, makanya loncengnya dinyalain. Kalau nggak jadi ketahuan tuh, ada baru tuh. Nah bener banget. Emosi nih gue. Ya udah lah ya, sampai ketemu di video selanjutnya aja lah ya. Oke. Bye-bye. Biasanya gue emosian.